Konflik perang di Syria meninggalkan kesan dan trauma mendalam kepada rakyatnya sehingga mereka sanggup menjadi pelarian di negara jiran. Mahmud Abu Zaid yang berasal dari Ghoutah, Syria pernah menyaksikan malah melalui sendiri pengalaman menjamah daun-daun kering bagi mengalas perut mereka. Derita yang dilalui mangsa perang itu dikongsikan sendiri kepada wartawan Nazirah Syaringat. Langsung kepada tangan-tangan pelajar sebagai rakyat Malaysia. Ini dari rumah untuk peristiwa hitam yang dilalui Mahmud 8 tahun lepas di Syria menjadikan dia nekat untuk merentasi sempadan menuju Lembah Bika bersama isteri dan tiga anaknya yang kini berusia 2 hingga 12 tahun. Roket yang dilepaskan ke Ghoutah beranapkan kediamannya, malah tragedi itu masih berbekas hingga kini apabila kedua tangannya cacat akibat terkena serpihan roket. Demi keselamatan keluarganya, dia lebih rela menjadi pelarian asalkan dapat hidup dengan aman meskipun tidak sempurna seperti insan lain. Saya tak pernah pulang ke Syria sejak peristiwa itu atas faktor keselamatan, dan sebenarnya saya memang tidak mampu untuk balik ke sana kerana situasi itu sangat bahaya. Malah lebih baik untuk saya tinggal di kamp pelarian ini. Status sebagai pelarian membataskan dirinya untuk bekerja secara tetap, dan beliau amat menghargai sumbangan rakyat Malaysia yang banyak membantu mereka mengharungi situasi sukar ini. Sementara itu, Ketua Misi Kemanusiaan Rescue Syria MAPIM Malaysia Dr. Sani Arabi Al-Kahiri berkata pihaknya optimis untuk mewujudkan sekolah buat anak-anak pelarian di kem-kem di Lubnan sebagai asas kepada kehidupan mereka. Merentasi dengan apa yang pemerintah Lubnan ini, kita menjaga sensitiviti, namun kita sudah pun bersama dengan tim lapangan di sini untuk menggerakkan sekolah-sekolah pelarian. Itu paling kadar yang kita mampu. Kita tak mampu untuk membina, walaupun kita dah bertanya banyak tahun nak membina semula, namun kita faham ada sensitiviti yang berkait dengan kerajaan Lubnan. Kita hanya membekalkan khemah dan juga membaiki sahaja, dan lebih dari itu kita mula gerakkan sekolah, dan yang terbaru insyaAllah kalau Allah izinkan adalah wakaf dan bina. Laporan Nazirah Syaringat bersama jurukamera Mazian Seman, Lubnan, untuk Berita Al-Hijrah. Sumbangan untuk Rescue Syria Mission MAPIM boleh disalurkan ke akaun Maybank bernombor 5628-3463-6987 atau layari www.rayuansyria.com.